Berdiri depan matras. Kaki dibuka selebar panggul pada sana. Jari kaki hadap ke arah depan paralel. Arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor, arahkan ke arah depan tulang ekor sehingga tidak ada tekanan di bagian punggung bawah di tulang lumbar. Kita lakukan 3 kali, tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, kembali turunkan. 1. Tarik nafas naik. Buang nafas turun. 2. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas turun. 1 kali lagi, tangan naik ke atas, tarik nafas. Kaitkan jari tangan di atas, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas. Telapak tangan mengarah ke arah langit. Langit, siku lurus, pandangan lurus ke arah depan. Lengan sejajar dengan telinga, badan guliasana. Fokus dengan nafas, tarik dalam, buang nafas, panjang. Siku, letakkan tangan di belakang kepala, kemudian tundukkan. Rest leher bagian belakang. Tetap nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Kembali netralkan, tangan kanan dibuka ke arah sebelah kanan. Kemudian tarik kepalanya ke arah sebelah kiri, stretch leher sebelah kanan dari telinga hingga bahu. Kita lakukan sebelahnya lagi. Tarik kepalanya ke arah sebelah kanan. Kembali netralkan, tangan naik ke atas, tarik nafas, pada lurus ke arah depan. Kemudian kaitkan jari tangan di belakang punggung, naikkan tangan hingga lumbar, siku bawa ke arah belakang. Dorong tangan ke bawah, luruskan siku. Rongga dada terbuka, sendi bahu stretch. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Siku kanan ditekuk, letakkan tangan kanan di antara belikat. Kemudian tangan kiri buka ke arah sebelah kiri. Putar jempol menghadap ke arah bawah, lalu turunkan tangan hingga di belakang punggung. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Tangan saling menarik, pandangan tetap lurus ke arah depan. Fokus dengan nafas. Tarikan dalam, buang nafas panjang. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Pada lurus ke arah depan, sisi yang sebelahnya lagi, tangan kiri letakkan di antara belikat. Tangan kanan buka ke arah sebelah kanan, lalu putar jempol menghadap ke arah bawah. Turunkan, tekuk siku, kaitkan jari tangan. Seperti tadi, actionnya tangan saling menarik sehingga sikunya mengarah ke arah tengah. Pandangan lurus ke arah depan dan fokus dengan nafas. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas, siku lurus. Kemudian tangannya dibuka ke samping kiri dan kanan. Putar jempol menghadap ke arah bawah, turunkan. Ujung jari tangan disatukan.
Kemudian dorong tangannya ke arah atas. Telapak tangan rapat. Sikunya bawa ke arah belakang, saling mendekat. Telapak tangan rapat. Kembali turunkan, naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Kaitkan kembali jari tangan di atas, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, pada Anguliasana. Cukup, turunkan tangan. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas, Urdhva Hasta, kita flow 3 putaran. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, turunkan Uttanasana. Tangan di matras. Perut rapat ke arah paha. Kepala menunduk, leher relax. Tarik nafas, lihat ke arah depan. Tulang belakang lurus. Buang nafas, kedua kaki bawa ke arah belakang. Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka. Telapak tangan mendorong ke arah matras. Telinga di samping lengan, arahkan rusuk masuk, tekan tumit ke arah matras. Tarik nafas, bawa ke depan plank, badannya rata. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokong yang nungging, astangga sana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, kaki menekan ke arah matras, panjangkan punggung ke atas, pandangan lurus ke arah depan, Bhujangasana. Buang nafas, kembali naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan Uttanasana. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan Uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kaki kembali bawa ke arah belakang. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokongnya nungging, astangga sana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, kaki menekan, panjangkan punggung ke atas, kobra atau bujangga sana. Stretch sepanjang tulang belakang. Kembali naikkan bokong. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan Uttanasana. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawah ke arah belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kembali kedua kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu. Tarik nafas, geser ke depan kobra. Panjangkan kembali punggung. Kaki menekan, pandangan lurus ke arah depan, bahu jauh dari telinga. Kembali naikkan bokong, Adho Mukha Svanasana. Beberapa nafas di dog pose, dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Stretch sepanjang lengan, tulang belakang, dan juga otot paha bagian belakang.
Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan tanah sana. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawa ke arah belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kanan di matras, lalu naikkan badan, bawakan ke atas, anjaneyasana. Padahal lurus ke arah depan, siku lurus. Kemudian tekuk siku ke arah samping, telapak tangan hadap ke arah depan, dadanya diangkat. Kita lakukan 5 kali, tarik nafas, naikkan tangan. Buang nafas, kembali buka. 1. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas 3, 2 kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas 4. Tarik nafas. Buang nafas 5. Letakkan tangan di matras, bawa kaki kiri ke arah belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, tekuk siku, turun Chaturanga. Geser ke depan, lihat atas. Lutut tidak menyentuh matras. Urva Mukha. Kembali naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Lebih ke belakang. Panjang ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Tukar kaki yang kiri, bawa ke arah belakang. Letakkan lutut di matras, lalu naikkan badan belakang. Tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Panggul tetap sejajar, siku lurus. Tekuk siku. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas 1. Tarik nafas. Buang nafas 2. Tarik nafas. 3. Tarik nafas. 4. Tarik nafas. 5. Letakkan tangan di matras, kaki kiri bawa ke arah belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, tekuk siku, turun Chaturanga. Geser ke depan, lihat atas, Urva Mukha. Kembali naikkan bokong, Adho Mukha Svanasana. Beberapa nafas di dog pose. Fokus nafas. Tarik dalam, buang nafas panjang. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana.
Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Kaki kanan bawa ke depan, tumit kiri letakkan di matras. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadrasana, pandangan lurus ke arah depan. Panggul sejajar. Kemudian putar Virabhadrasana 2, Warrior 2. Pandangan ke arah tangan kanan. Tangan kiri letakkan di atas paha, tangan kanan naikkan ke atas. Tarik nafas. Lalu buang nafas, bawa ke arah belakang. Spread sisi sebelah kanan, lutut kanan tetap ditutup. Tusuk masuk, skup tulang ekor, tangan kiri turun ke arah betis. Pandangan ke arah lengan kanan. Turunkan kembali tangan di matras. Kaki ke belakang, adu muka sama-sama. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas. Tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kedua kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kaki kiri bawa ke depan. Kemudian buang nafas, tumit kanan diturunkan. Tarik nafas, naikkan badan, bawa tangan ke atas. Warrior One. Panggul sejajar, siku lurus, pandangan lurus ke arah. Kemudian putar, Warrior Two. Pandangannya tetap ke depan, ke arah tangan yang kiri. Tangan kanan letakkan di atas paha, tangan kiri naikkan ke atas, tarik nafas, buang nafas bawa ke arah belakang. Letakkan tangan di matras, bawa kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kedua kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, side plank, kaki yang kanan dimiringkan. Kaki kiri jinjit di depan lutut. Tangan kiri naikkan ke arah atas, pandangan ke arah tangan di atas. Kemudian kaki yang kiri pindahkan ke belakang paha kanan. Dada panggul dorong ke arah atas. Lengan kiri di samping telinga, jari mengarah ke arah matras. Kembali adu muka sana-sana. Panjangkan lagi punggung ke atas.
Tumit ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, side plank. Yang sebelahnya lagi, yang kiri dimiringkan. Kanan jinjit di depan lutut, tangan kanan naik. Pandangan ke arah tangan di atas. Kaki kanan pindah ke belakang paha kiri. Dada panggul, dorong ke arah atas. Lengan di samping telinga, jarinya arahkan ke arah bawah. Kembali adho mukha sanasana. Tarik nafas kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher bulat. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Buang nafas, kedua kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan. Tumit kiri letakkan di matras. Kemudian tangan yang kiri letakkan di atas, tangan kanan di atas pergelangan kaki, luruskan lutut kanan, tangan kiri naikkan ke atas. Kita trikonasana. Pandangannya ke arah tangan di atas. Kemudian tangan kiri letakkan di pinggang, tekuk lutut. Tangan kanan bawa maju ke depan, kemudian kaki yang kiri diangkat. Ardha Candrasana, half moon. Luruskan lutut kanan, kaki yang kiri, telapak kaki flex, tangan kiri naik. Cukup, bawa kembali kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Kaki kiri bawa ke depan, tumit kanan, letakkan di matras, tangan kiri di pergelangan kaki, luruskan lutut kiri, tangan kanan naikkan ke atas. Kita trikonasana, pandangan ke arah tangan yang di atas. Tangan kanan di pinggang. Lihat ke arah depan, tekuk lutut, tangan kiri bawa maju ke depan. Kaki yang kanan diangkat, lutut lurus, telapak kaki flex. Naikkan tangan kanan ke atas. Ardha Candrasana. Bawa kembali ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Ke belakang, lebih ke belakang lagi. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Kaki kanan ke depan, tumit kiri diturunkan, lengan kanan menyilang di atas paha, tangan kiri bawa ke depan, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah matras. Sutita Parsvakonasana. Pandangan ke arah lengan kiri.
Tangan kiri bawa ke arah belakang punggung. Lalu tangan kanan masukkan ke bawah paha, kaitkan jari tangan. Bahu kiri putar ke belakang, lihat ke arah bahu di atas. Beberapa napas. Kembali letakkan tangan di matras, kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Sebelahnya lagi, kaki kiri bawa ke depan, tumit kanan diturunkan, lengan kiri menjilang di atas paha, tangan kanan bawa ke depan. Siku lurus, telapak tangan hadap ke arah matras, pandangan ke arah lengan kanan. Tangan kanan putar ke belakang punggung. Lalu tangan kiri masukkan ke bawah paha, kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah bahu kanan. Kembali letakkan tangan di matras. Kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Letakkan lutut di matras, berdiri di atas lutut. Jari kakinya dikaitkan, tumit menghadap ke arah atas. Letakkan tangan di sakrum, bahunya bawa ke arah belakang, siku saling mendekat. Arahkan rusuk masuk, sikut tulang ekor, dagu arahkan ke arah dada. Ujung jari tangan letakkan di atas tumit. Bahunya bawa lebih ke belakang lagi, dada dorong ke arah atas. Kedua tangan pegang tumit. Dada dorong ke arah atas, tarik nafas. Buang nafas, lihat ke arah belakang. Beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali bangun. Punggung kaki di matras, kaki poin. Masih Ustrasana dengan kaki poin, tadi flex. Letakkan lagi tangannya di sakrum. Sikunya bawa ke arah belakang, belikatnya ketemu, dada dorong ke arah atas. Dagu arahkan ke dada. Ujung jari tangan letakkan di atas tumit. Bahunya lebih ke arah belakang lagi, dadanya di atas. Telapak tangan letakkan di atas telapak kaki. Tarik nafas. Buang nafas, pandangan ke arah belakang. Kembali perlahan naik, kemudian child pose, jempol kaki menempel, lutut dibuka lebih lebar dari panggul, duduk di atas tumit, bawa tangannya ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus, letakkan dahinya di matras, beberapa nafas di child pose, stretch sepanjang tulang belakang.
cukup. Kemudian tabletop, tangan dibuka selebar bahu, sejajar dengan bahu, lutut dibuka selebar panggul. Pandangan lurus ke arah depan. Tangan kanan masukkan ke bawah ketiak kiri, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas. Pelipis kanan di matras. Kemudian kaki yang kiri naikkan ke arah atas, panggul terbuka, kaki point. Kaki yang kiri lututnya ditepuk, arahkan tumit ke arah bokong, lututnya tetap tinggi di atas. Lalu tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang pergelangan kaki kiri. Tarik tumit nempel di tulang duduk, lututnya tetap tinggi di atas. Fokus nafas. Kemudian tarik nafas. Buang nafas, dorong tumit menjauh dari bokong. Kakinya menarik tangan. Apabila cukup, balance, putar kepala, lihat ke arah atas. Ke arah langit-langit. Cukup, kembali turunkan posisi awal. Tabletop, tangan dibuka selebar bahu, sejajar dengan bahu, lutut selebar panggul. Kita lakukan sebelahnya lagi. Tangan kiri masukkan ke bawah ketiak kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas. Pandangan ke arah sisi kanan. Kaki kanan naikkan ke arah atas, lutut. Kemudian tekuk lutut, arahkan tumit ke bokong. Tangan kanan bawa ke arah belakang, pegang pergelangan kaki kanan, tarik, tempelkan tumit di tulang duduk. Lututnya tetap tinggi. Tarik nafas. Buang nafas, dorong tumit menjauh dari bokong. Putar kepala, kemudian lihat ke arah langit. Cukup, kembali turunkan. Lalu duduk. Bawa kaki ke depan, lutut lurus, dada salah. Kita lakukan twist. Kedua lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Tangan kanan dari bawah, lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumit menempel di bokong, lutut bawa ke arah depan sejajar panggul. Kemudian kaki yang kanan menyilang paha kiri, letakkan telapak kaki di sisi luar paha, lututnya menghadap ke arah atas. Tangan kiri pegang lutut, tangan kanan di belakang, sejajar dengan tulang belakang, sejajar dengan punggung. Tarik nafas, tangan kiri naikkan ke atas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan siku di sisi luar lutut. Tarik nafas, kembali dada diangkat, tulang belakang lurus. Buang nafas, twist dada menghadap ke arah sebelah kanan. Pandangan ke arah belakang, sejajar bahu. Beberapa nafas.
Kembali bawa ke depan, naikkan lutut kiri. Kembali kaki dibuka selebar panggul, lututnya tetap ditepuk. Kita lakukan sebelahnya lagi. Tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumbuh di bokong, lutut kanan bawa ke depan sejajar dengan panggul. Lalu kaki yang kiri menyilang. Paha kanan lututnya hadap ke atas. Tangan kanan pegang lutut, tangan kiri di belakang. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan di sisi luar lutut. Kembali dada diangkat, tarik nafas. Buang nafas, twist. Pandangan ke arah belakang, sejajar bahu kiri. Atur nafas. Kembali bawa ke depan, naikkan kembali lututnya ke atas. Kemudian, telapak kaki dirapatkan, disatukan. Dekatkan tumit sedekat mungkin ke arah tulang pubis. Tangan pegang sisi telapak kaki, dadanya diangkat benar lurus ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Siku menekan betis, arahkan perut ke arah kaki, bahu jauhkan dari telinga, dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Kemudian, rapatkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus, danda sana, telapak kaki flex. Kedua tangan letakkan di atas telapak kaki. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan. Bahu diturunkan, tulang dada diangkat, arahkan dagu ke dada, beberapa nafas. Ardha Paschimottanasana. Cukup perlahan kembali bangun. Lutut kanan ditepuk, telapak kaki kanan menginjak paha kiri. Tumit di pangkal paha. Lutut kiri tetap lurus. Janu Sirsasana. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki kiri. Tarik nafas. Lalu buang nafas, tekuk siku. Rapatkan perut ke arah paha, dada ke arah lutut, dahi ke arah tulang kering, beberapa nafas, Janu Sirsasana. Perlahan kembali naik bangun, kaki kanan bawa ke depan, luruskan lutut.
kita lakukan sebelahnya lagi ya, jadi di situ. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki kanan, pandangan ke arah depan, tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, rapat perut ke arah paha, dahi ke arah tulang kering, tutut kiri arahkan ke bawah ke arah mata. Perlahan kembali bangun, naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus. Kemudian kedua lututnya ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Tangan bawa ke arah belakang bokong, bahu bawa ke arah belakang, telapak tangannya di matras, jari tangan dibuka. Arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor, tarik nafas, naikkan bokong ke arah atas, pandangan ke arah lutut. Sejajarkan lutut, paha, panggul, rusuk. Tarik nafas, kemudian buang nafas, lihat ke arah belakang, beberapa nafas. Turunkan kembali bokong, tangannya tetap masih di belakang bokong, tetap di matras, luruskan lutut. Masih sama, kita akan bokong, cuman sekarang lututnya lurus. Bahunya bawa ke arah belakang, tulang dada diangkat, pandangan ke arah kaki. Tarik nafas, naikkan bokong ke arah atas. Buang nafas, rapatkan kaki di matras point. Kemudian toleh ke arah belakang, beberapa nafas. Kembali turunkan bokong di matras. Tekuk lutut, turunkan punggung di matras. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Setu banda atau bridge pose. Arahkan lutut masuk. Skup tulang ekor. Tarik nafas, naikkan bokong ke atas. Arahkan dagu ke dada. Lalu kaitkan jari tangan di belakang bokong, putar bahu, luruskan siku di matras. Beberapa nafas. Kembali lepaskan kaitan tangan, satu ruas demi satu ruas tulang belakang, turun di matras. Kedua tumit dekatkan ke arah bokong, tangan pegang pergelangan kaki, catus pada sana.
arahkan rusuk masuk. Skup tulang ekor, tarik nafas, kembali naikkan punggung ke atas. Beberapa nafas. Perlahan kembali turunkan. Tangan di samping badan kiri dan kanan. Siku lurus, telapak tangan di matras. Kemudian tekuk lutut ke dada, angkat bokong, bawa kaki ke belakang kepala. Halasana. Letakkan tangan di punggung, siku saling mendekat ke arah tengah. Turunkan kaki ke belakang kepala ke matras. Tekuk lutut ke dahi, satu ruas tulang punggung, kembali turunkan, lututnya tetap ditekuk di depan dada, tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan sejajar bahu, kemudian naikkan kaki ke atas, lutut lurus, telapak kaki flex, fokus kembali dengan nafas. Tarik nafas, buang nafas, buka kaki lebar ke samping kiri dan ke samping kanan dengan lutut tetap lurus. Naikkan lagi ke atas, tarik nafas, beberapa nafas. Tekuk lutut, letakkan kaki di matras. Kemudian luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul, savasana.
Mata dipejamkan dengan lembut. Wajah dilembutkan, tidak ada ketegangan di sekitar wajah, tidak ada keriputan di sekitar dahi. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan, rileks. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah, rileks. Panggul, paha, betis hingga jari kaki, rileks. Fokus dengan nafas. Saat tarik nafas, rongga dada hingga bagian perut mengembang. Dan saat buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh rileks. Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Tangan kanan bawa ke belakang kepala dengan siku lurus. Kemudian tekuk lutut satu persatu. Miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala. Tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Kembali atur nafas.
Dengan badan tetap miring, perlahan bangun kepala, naik paling akhir, kemudian duduk. Kaki disilang, tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke atas, mundur sedikit ke arah belakang, bahu rileks, dagu ke dada. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan dada. Perlahan, mata dibuka, cahaya masuk perlahan. Terima kasih. Sehat selalu.